langsung gini ya, mancing lontong sayur ini. Siapa lontong sayur gasmu? Luka. Eh, memang gue tanya sama lu. Muslim siapa yang gue pernah masuk ke channelnya sehingga mereka nyembah-nyembah suruh gue masuk ke channelnya? Kamu tahu ya? Turunin dulu. Mereka itu ya nyembah-nyembah gue masuk ke channel mereka, WA-WA gue untuk masuk ke Zoom mereka, ya. Suruh gue masuk ke channel-channel mereka, kenapa? Karena nama Sofia Al-Hayat Indonesia sangat tenar. Kalau nama lu menggarun, orang lagi palsu. Ya, yang sakit itu lu. Makanya lu kesini, pesan-pesan saat dari musim terakhir. Suruh dong Sofia apa ke channel kita. Suruh dong Sofia apa ke channel kita. Kenapa? Karena ternyata ketika aku buka di channel mereka, wow, nama Sofia Al-Hayat sampai menakim alih takut sama gue. Lu bayangin, menikmati takut dengan Sofia Al-Hayat Indonesia. Kalau mbahnya saja takut dengan nama besar Sofia Al-Hayat, lu bisa bayangin kocok-kocoknya. Berarti bayangin mereka kocok-kocoknya. Ngerti? Ya, diam dulu ya. Lugas, santunan. Mereka memframing-framing. Ini Sofia tau tuh nama aslinya Sophie. Sophie yang disakir naik. Nama aslinya Christine. Sampai mereka bilang, oh Sofia Tol tuh kenal sama Joshua Teun. Dasmu! Sejak kapan Joshua Teun kenal saya? Kalau bukan karena kalian Muslim dan kamu numpang tenar dengan nama besar Sofia Al-Hayat, kalian gak mungkin pagi, siang, malam merumpiin Sofia Al-Hayat. Bahkan di channelnya si Udin Janda Salome, si Udin ngomong begini, Sofia Tol ini sedang naik daun. Tenar! Udin siapa maksud lo? Udin siapa? Siap Udin Salome lo! Janda lo itu yang mengebangin tiap hari, yang lo bayar. Siapa sih? Tambunan. Dengerin. Lo dirayong apa? Sedangkan kita pernah nggak Pak Bobon kita ngerumpiin siapa itu Nandar, siapa tuh si Udit, siapa tuh si JCV. Kita hanya meributkan masalah apologetika. Nggak pernah kita ngerumpiin mereka. Betul nggak Pak? Bu Sofi, ya sudah. Bu Sofi, sabar dulu ya. Oke, masuk. Bu Sofi, sabar dulu ya. Oke, luka. Saya tanya dulu, luka. Dengerin ya. Oke, dengerin ya. Saya dulu. Oke, luka. Jadi gini. Ya, sebentar. Enggak, sebentar. Pak Bombong, saya mau tanya dia dulu ini. Kau di rayon berapa? Sebut saya rayon berapa? Kau di rayon berapa? CK5. Pendeta tim. CK5 ya? Iya, tepat tim. Saya akan telepon besok hamba Tuhannya itu. Saya akan diskus dengan dia. Dengerin ya. Pak Tim siapa? Rayon 5 ya. Rayon 5 ya. Oh. Saya akan telepon besok hamba Tuhannya. Boleh ngomong. Paling lu diketawain sama dia. Bukan diketawain. Nanti kau lihat aja besok. Ya? Enggak, Pak Tim siapa? Kau lihat aja besok. Timothy Sardono atau bukan? Timothy siapa? Timothy Sardono. Hardono ya? Pak Tim. Iya, dengerin dulu. Timothy Sardono. Teman-teman. Dengerin dulu. Pak Timotius Ardono. Bentar. Pak King David. Ya, Bapak. Anti Kristus. Mari kita lanjut. Ya, jangan bawa-bawa orang. Pak Tim sama ingat. Aduh. Terus jangan. Kembali lagi ke Hon. Jangan emosi, tenang aja. Sama ketakutan banget, gue satu orang lawan tujuh orang biasa aja. Sama. Gak ada lawan tujuh orang, lu aja mulut sombong. Coba tensi. Kalau bodoh nih, Bu Sofi sabar dulu. Santai. Gampang. Santai. Sih teman-teman. Jangan dipancing, teman. Gampang sekali terpancing sama. Tahu ini makanya jadi, udah setan ternyata, semua rupanya di sini. Iya. Bertobatlah kalian. Jadi kalau menurut saya kalau ya, setan dasmu. Lawan iblis. Udah santai dia. Siap lo. Kita lihat setan siapa yang kuat. Diam. Menggugat sebentar. Saya ngomong dulu. Kalau teman-teman, kalau lawan iblis begini atau ular beludak begini, kepalanya yang harus kita pecahkan. Bukan kita lari kemana-mana. Lu dibayar berapa sama ZCC? Lu dibayar berapa sama Udin? Ditukerin berapa ronde kamu di Bandung Barat sama si Udin? Dilayanin berapa ronde sama Udin? Sebentar. Jadi kalau melawan ular beludak dan setan seperti ini, kita harus santai karena
Kalau kita dipancing emosinya, malah nggak karuan. Jangan emosi. Jadi kalau ular beludak seperti ini, harus kepalanya yang kita pecahkan, gitu. Palidara, abang-abang sabar. Abis ini Palidara dengan Luka. Pak Gugat, tolong bikin judul untuk besok. Pak Bom-Bom, Face Pak Luka Tambunan, siapa yang ular beludak? Oke, okay? Bikin judul, ular beludak. Oke. Okay? Inilah tanda bukti. Pak Gugat, tolong bikin ya. Pamer, sekarang saya pamerkan. Semua orang tahu semua. Siapa yang ular beludak? Pak Bom-Bom, Face ini, Face ini. Oke. Okay. Betapa nafsunya si Bom-Bom. Menunjukkan gue. Tenang aja. Bukan kau ya, Pak. Ya, kalau kau nggak masuk, berarti kau ular beludak. Betapa nafsunya kau. Lidara pun nafsu melawan gue. Berarti kan? Enggak, saya nggak nafsu lihat kamu, Luka. Nggak ada nafsu sedikit pun. Jadi begini, Luka. Luka, kalau kau punya otak, pasti bicara kau pasti teratur. Iya, kau udah gitu baptis loh. Belum? Jadi soal baptis, saya udah 5 kali dibaptis di Sungai Yordan. Udah berbahasa ya? Roh belum? Kamu Luka, kamu tahu malaikat malaikat bersayap enggak, Luka? Malaikat yang setiap hari. Saya 7 malaikat di depan saya datang berdoa. Modelnya kayak sebentar, Pak. Modelnya seperti apa malaikatnya itu? Dengerin, 7 malaikat kami berdoa memegang peti emas dan malaikat itu mengatakan pemegang kunci pintu surga. Oh. Dan Tuhan mengatakan kepada saya dalam mimpi. Dalam mimpi atau fakta? Real ucok. Realnya coba tunjukkan ya. Peti emasnya. Kalau memang real peti emasnya mana? Kalau real peti emasnya mana, Luka? Tunjukin. Lidara, kau jangan coba Islam, kau nanya-nanya. Coba. Enggak. Tidur aja. Saya cuma mau tanya. Dari tadi kau bilang ketemu malaikat. Kau bilang bawa peti emas. Coba tunjukkan peti emasnya di mana. Malaikat itu mengatakan kami mimpi. Mimpi. Bukan mimpi, Lidara. Apa? Jadi real. Jadi real. Kuburan real ya. Jadi real. Kuburan mana? Jadi real. Coba tunjukin kalau faktanya real mana. Lu gak tahu enggak antinya real dengan mimpi. Gitu. Makanya, iya, jadi gini. Lu, kalau belum pernah begitu lu mending makan somay lebih banyak. Iya, mesti. Luka lagi minum. Luka lagi minum sabu ya? Lagi pakai sabu ya, Luka? Luka. Oh, Luka. Luka. Luka, saya saran sama kamu, mendingan kamu sering makan cilok. Jadi otakmu benar kalau makan cilok sering. Kok jadi ikut-ikutan bercandaan gua sih? Iya, enggak apa-apa dong, boleh dong. Iya, kalau cilok kan lu makan somay, gua makan cilok. Makanya gua suruh lu makan cilok. Ada pedagang cilok di dekat rumah gua namanya si Isa. Isa itu pedagang cilok dekat rumah gua. Nah, ada banyak anak-anak yang ada orang yang ya seperti lu ini, Luka. Dia makan cilok sembuh kemarin. Enggak ngoceh lagi. Iya, dengerin. Udah ditanya malaikat dan malaikat sudah. Kalau dia kebanyakan matanya lempang, Bang. Malaikat kebanyakan matanya lempang. Malaikatnya ada sayapnya enggak, Luka? Ya, jadi jarengnya kelihatan lempang nanti. Ada sayapnya enggak, Luka, malaikatnya? Memegang kekayaan sorga. Iya, ada sayap enggak? Dan Tuhan bilang sama gua, dengerin. Ada sayap enggak? Gua tanya. Enggak, gua tanya ada sayap. Katanya udah pernah ketemu. Kok enggak bisa? Mau tahu apa, mau tahu banget. Mau tahu aja. Minta malaikat suruh lempengin matamu. Mau tahu aja. Makanya kalau sebentar Pak King David. Nah. Kalau sudah pernah ketemu malaikat, berarti lu bisa deskripsiin malaikatnya kayak apa. Biar semua di sini tahu.
Ya, jadi intinya itu malaikat. Jadi katanya malaikat Jibril atau siapa? Yang kamu ketemu itu malaikat siapa? Kang Wudu bilang mereka mengaku pemegang kunci kekayaan sorga dan gua katanya. Ya gimana aku, deskripsinya? Deskripsinya gimana? Malaikatnya kayak apa? Malaikatnya kayak apa? Di sini ditanya. Kok jadi kepo sih lu? Lo bukannya kepo, kita mau bukti. Kita mau buktiin, sebentar. Kita mau buktiin lu mimpi seperti nabi tetangga atau fakta. Kalau fakta pasti ada buktinya. Iya, kan gini, si Nabi Athena bilang malaikat tingginya sampai ke ufuk langit, sayapnya 600. Nah, gua mau tanya, yang lu temuin itu tingginya berapa? Sayapnya berapa? Sayapnya berapa? Rambutnya emas, enggak pakai sayap, rambutnya emas. Kenapa rambutnya enggak diambil biar lu kaya, juga? Rambutnya emas. Aduh. Makanya jangan banyak makan kepala ayam lu ga, jadi jangan mimpi melulu. Lu kebanyakan makan kepala ayam, jadi mimpi melulu bawahnya. Nah, lidara kebanyakan. Jadi lu min kencing otak itu. Orang laki-laki yang ngomong mulu nih. Ini kalau mau minum ini saya kasih sampai. Enggak gini. Teman-teman, sebentar, jangan emosi kalau sama dia. Lalu gini, makanya tadi kan lu bilang ketemu malaikat, rambut emas. Kalau gua ketemu malaikat rambut emas, gua cabutin itu rambut biar gua kaya. Begitu balik dari mimpi. Hah? Kok mimpi sih? Aduh, iya, lo mimpi atau nyata? Kalau nyata berarti orang semua bisa lihat, bukan lu doang. Lihat ya. Lu gak? Jadi gini, oke. Gini aja ya. Oh, gimana? Tadi kan gue datang ke sini cuma mau ngecek. Di dalam firasat gue, ini adalah kumpulan dari antikristus. Justru tadi gue dapat penglihatan. Lu gak? Gue tadi dapat penglihatan, kayaknya ada setan hitam bulat, palanya botak, akan masuk matanya room jaring. Ini. Matanya jaring. Agak jereng sedikit. Matanya nah, jaring. Akan masuk room sini. Makanya gue dipanggil tadi, gitu loh. Jadi gue udah cukup tahu lah gue. Cukup tahu. Sama. Gue juga cukup tahu, gitu loh. Gue pengen tanya, lu kan selalu merasa lebih suci, lebih baik dari semua-muanya orang Kristen. Seluruh jagat raya ini, lu anggap gak benar. Sekarang apa sih visi lu berapologetika dengan muslim itu? Visi misi gue penuaian besar. Nih dengerin ya. Penuaian apa? Jadi penuaian besar kok caranya kayak begitu. Iya dong. Iya dengerin dulu. Jadi gue pernah mendapat suara Tuhan seperti ini. Lalu apa suaranya? Suara. Iya maka denger suaranya bagaimana tuh suara Tuhan coba? Bagaimana suara Tuhan? Makanya bunyinya bagaimana? Bunyinya bagaimana? Lonceng berdering. Apa jadi, seperti lonceng? Bunyinya seperti lonceng bergemerincing apa gimana? Bergemerincing. Itu Jibril kalau begitu suaranya. Bentar, Pak. Biarin dia ngomong dulu, Pak. Jadi gini. Tahu pendeta itu kan pendeta yang terkenal yang besar juga, lalu Tuhan ngomong seperti ini, gerejanya dia boleh-boleh saja mendengungkan penuaian jiwa 1 miliar. Gereja itu GBI Gatot boleh-boleh saja mendengungkan penuaian jiwa 1 miliar, tapi mereka tidak tahu yang melakukan itu adalah kamu. Tuhan ngomong gitu manusia. Jiwa manusia atau tikus itu? Jiwa manusia atau tikus lu gak? Setan sombong. Jiwa tikus atau jiwa manusia lo kak? Nah, penuaiannya. Ya penuaian apa? Kan Pak Niko bilang kan penuaian jiwa besar-besaran. Jiwa mereka apa? Mendengungkan. Binatang jiwa juga jiwa. Punya jiwa lo kak? Muslim dong. Oh muslim. Oke. Lanjut. Suara itu mengatakan kepada saya, boleh-boleh saja GBI Gatot Subroto mengumumkan penuaian jiwa 1 miliar, tapi mereka tidak tahu yang melakukan itu kamu. Nah, gitu. Tuhan ngomong sama saya. Yang lu baptis berapa orang? Dengerin. Dengerin. Si Luga ini, apa nih dongengnya, apa ini? Dengerin dulu. Dengerin ya. Dongengnya ini kayak dongeng pedofili. Ya. Jadi saya lihat mau, memang di sini memang kayaknya otaknya terganggu nih Pak Lidara. Jadi saya melihat memang ini otaknya terganggu nih Pak Lidara. Ini mesti segera salut, masuk di rumah sakit jiwa ini. Saya salut buat Pak Bombom yang bisa harus mengumpulkan kritik Kristus. Masukin dia rumah sakit jiwa yang lebih tepat ini orang. Jiwanya sudah sakit ini teman-teman. Saya orang jiwanya sudah sakit. Saya tanya. Tadi mengatakan 1 miliar. Sekarang udah berapa orang yang kamu bawa? Selamat malam. Tuhan berkati. Berapa orang yang kamu bawa mengenal Tuhan? Salam, Pak Limbong. Kok dijawab? Iya, dia lagi lepengin matanya, Bu. Kok enggak dijawab? Ini ada saya udah siapkan judul untuk besok ya, saya dan Luka Tambunan ya. Luka Tambunan. Halu gitu, halusinasi. Pak Cilan, tuh saya tunggu Pak Cilan bikin judul dulu, perkirim kayak ini. Soalnya, kayaknya penggugat. Besok ya, Luka Tambunan.
Oke, kita bahas dulu ya. Kita bahas dulu. Tadi Luga ada di sini kok, udah hilang dia. Oke, ya, ini lucu sekali. Di mana dua ronde ya Luga masuk ke dalam. Ya, ini balik lagi si Luga dan shalom untuk Bang Luga. Assalamualaikum buat Bang Harry ya. Ada Bonbon atau Bonbin ini ya, Bonbin. Oke, mungkin dari Bang Yusuf dulu tanggapannya melihat Luga Hon dimaki habis-habisan di channel Bonbin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bang Jul, silakan. Jadi dan juga selamat pagi untuk si Luga ya. Nah, ini kalau Luga ini ya, kalau komentar saya untuk yang tadi itu sebetulnya ya udah paham lah, paham apa yang akan saya komentarkan itu ya, untuk Bani Legion itu ya. Nah sekarang justru saya akan bertanya ini kepada Bang Luga ini. Gini Mas Luga, Mas Luga, Luga, nah gini nih, karena yang bersinggungan ini Luga ini sebetulnya dengan mereka. Menurut Luga, di antara mereka ini yang rankingnya itu pertama, kedua, ketiga, yang paling konslet antara otak, mulut, dan hatinya itu yang mana Luga? Coba Luga, silakan Mas Luga. Sebenarnya kita aja, sebenarnya di situ yang paling seram sebenarnya si King David Lida Rama Sofiatul itunya yang paling seram. Kalau Bom-Bom, si Bom-Bom itu kan sebenarnya dia takut sama saya. Takutnya kenapa? Dari cara ngomongnya kan, nah, artinya dia masih pengen ngajak debat saya lagi kan. Besok-besok ya, baru datang ya. Ah, artinya dia masih sangat pengen tahu gitu loh. Karena kalau Sofiatul ini kan udah dari dulu saya hajar, bukan dari ini aja. Terus si Lidara sama si King David itu dari dulu, bukan barang baru. Jadi, nah cuma si Bom-Bom pendatang baru yang menyediakan rumah. Jadi seakan-akan mereka tuh orang baru, bukan, mereka itu orang lama yang dari dulu saya pukulin. Gara-gara menolak kenabian. Dasarnya itu keluar. Nabi. Artinya ini barang lama apa ya? Barang lama stok baru ya. Barang lama stok baru. Barang lama cuman, tapi dikemas sama Bom-Bom. Kalau Bom-Bom kan baru. Kalau Bom-Bom ya, kan tidak terlalu sadis dia. Artinya ini barisan sakit hati sama Bang Luga. Dulu udah pernah dihajar iya, sampai jadi barisan dulu. Sakit hati. Itu kan CIA dalam kemasan baru. Oke. Sofiatullah ininya. Ya kan? Jadi saya bukan dimaki-maki di situ, kalau mereka memang wajar karena mereka juga saya injak-injak gitu loh. Jadi bukannya saya kalah di situ, karena cuma salahnya, kenapa salah? Kemarin saya lagi ada di rumah orang tua saya nggak bisa teriak-teriak, saya mau teriak, aduh nggak enak. Mama saya udah nunggu, jangan kenceng-kenceng suaranya gitu loh kan. Kalau ya, pas lagi studio saya sih habis, makanya kan jam... Satu jam kemudian kan saya kan keluar kan. Saya keluar, saya cari taman-taman yang agak sepi, saya banting habis sampai mereka sampai kabur lagi mereka itu. Coba kamu cek lagi di sekitar setengah jam kemudian saya keluar. Yeah. Saya keluar ke taman, saya libas habis sampai si King David minta keluar. Karena memang kan saya kan kalau debat itu kan harus cari tempat yang safety, enggak boleh. Aku enggak suka kalau misal aku teriak tetangga pada komplain, aku gak suka. Jadi mending aku dari dulu cari tempat yang gak bisa diganggu orang, karena kalau saya debat itu suara saya gak bisa pelan. Nah gitu. Jadi kemarin setengah jam kemudian kurang aja saya banting-banting itu sampai gak berbentuk. Nah itu aja 10 orang aja saya hadapin kan, satu orang itu pun karena kamar saya dengan kamar adik saya tak sebelahan, jadi orang udah pada mau tidur, jadi aduh gue pengen teriak nggak enak, ya udah gue tahan-tahan aja ngomong, ya kan. Akhirnya saya keluar, saya cari taman di depan rumah, udah nggak ribut, gue banting habis sampai nggak ada bentuknya lagi tuh. Buktinya si Bom-Bom masih ngemis-ngemis kan minta debat sama gue. Nah, kalau yang lain itu udah nggak mau debat lagi, udah, jangan dimasukin lagi karena udah nggak tahan. Jadi nggak benar saya dimaki-maki, itu nggak ada tuh, ngapain saya dimaki-maki orang. Itu memang bahan pukulan-pukulan saya dari dulu kok, itu ngaco. Oke. Ya, ini kita kalau cerita ini cuma memang bagian badut-badut aja ya. Kita cuma menunjukkan sisi lain dari para badut, sehingga teman-teman sadar bahwa mereka nggak lebih dari badut.
Oke, kita lanjut ya. Ini Luga waktu kembali ke channelnya ya. Atau Bang Heri mau ngomong dulu sebelum saya putarin? Nah, aku lanjut aja, Jol. Apa? Orangnya kecil apa? Kali, Bang Heri. Ah, sudah besar belum? Ya. Lanjutlah, lanjutlah. Aku nggak enak aja nengok si Luga dilecehkan gitu. Gak enak. Oh, ya. Lanjut. Tapi itu ada satu statement yang menarik nih, Bang Luga. Sofiatul apa? Jauh lebih terkenal daripada Lugahon Tambunan. Dan perasaan aku nggak pernah WA dia ya. Siapa yang mohon-mohon dia masuk ke channel Muslim ya? Aku nggak pernah soalnya. Sofiatul jauh lebih. Kemarin teman saya sampai ketawa. Dia bilang begini, aduh Sofiatul itu siapa sih? Mukanya aja gua nggak tahu. Kalau Bang Luga kan jelas. Pernah debat sama Moko Ginta, pernah debat terbuka. Terus si Sofiatul cuma model teriak-teriak, perempuan lagi, terus mengaku paling terkenal, itu namanya udah gila. Dia ya, terkenal karena Salome mungkin, Bang Luga. Yang Salome-Salome ini kan memang terkenal. Kalau Salome saya nggak inilah ya. Oke lah, memang ngotot-ngotot, betul. Ngotot-ngotot itu kan nggak membuat jaminan lo diwawancarai TV, diwawancarai wartawan. Kalau gue diwawancarai wartawan, pernah wartawan Sabili, masuk majalah Sabili. Nah, dia siapa gitu loh. Bukannya gue nggak suka dia terkenal, tapi kalau lo mau terkenal, tunjukin diri lo terkenal. Pernah nggak lo diwawancarai Salome, sama stasiun? Jadi janda Salome bisa terkenal juga, Bang. Mana tahu janda Salome ya. Gue nggak tahu lah ya, masalah itu benar apa enggak. Tetapi gila. Makanya kan gue udah bilang, gue kalau debat sayang aja kemarin gue posisi lagi di rumah nyokap gue. Ah nih gue bilang ini gue ketemu serigala. Tapi makanya kan setelah gue keluar kan gue banting abis gitu loh. Jadi mereka ini adalah memang katanya gue penjilat Islam. Sorry, gue kalau untuk bergaul, tapi kalau untuk berdebat siapapun ya, mau Islam manapun gue hadapin. Tapi kalau untuk berteman ya semua berteman itu kan saya bilang berdebat itu bukan berarti kita harus berantem ya. Karena mereka nggak sanggup berteman sama lo, dibilangnya gue penjilat Muslim. Nah, kenapa dia nggak sanggup berteman? Karena dia penuh kebencian. Dia itu membawa nama Tuhan. Tapi tidak menunjukkan sifat Tuhan ada di dalam dirinya. Betul, mereka penuh kebencian ya, karena itu lucu gitu ya. Mereka menganggap justru umat kita, Muslim itu justru sebagai kita ya, berdialog-dialog debat agama ini harusnya kasihnya lebih besar. Karena kenapa? Yang kita ceritain Tuhan. Kalau sifat kita tidak sama seperti Tuhan, ceritain aja Lucifer, setan, betul, iblis, iya kan? Ya. Saya jadi ini aku nambahin ya Bang Luga ya. Itulah orang ya. Kalau memang pikirannya itu sudah penuh dengan kejahatan, maka dia akan melihat orang yang berbeda dengan mereka sebagai musuh. Ya, saya juga bingung gitu ya. Kenapa teman-teman yang di sana itu, ya orang-orang yang ada di sana tuh kalau lihat umat muslim tuh macam orang yang membunuh mamak bapaknya gitu ya. Pokoknya dia lihat, oh ini orang muslim nih, ini orang yang bunuh bapak mamak saya nih, atau yang perkosa saya dulu gitu kan. Sehingga makanya saya bilang, jangan pernah gitu menganggap mereka ini jadi perwakilan dari orang Kristen. Saya nggak setuju, karena tidak ada orang Kristen sebrutal, sekasar mereka. Gua sekasar-kasarnya doang, paling gua bilang, gua mau baptis lu. Nggak ada gua. Gue katain setan lu, anjing lu, enggak ada gue ngomong, itu bukan level ada, gue. Ada, lu bilang gue tukang sayur. Ya kalau hanya tukang sayur kan itu kan, masa sih lu dibilang tukang sayur, lu takut tuh, marah sih lu. Bercanda. Tapi kalau lu anjing, setan, babi, aduh, itu apaan sih? Lu namanya bukan debat, lu namanya mau jadi preman. Kalau lu mau jadi preman, no, gue antar, no, ke sono, no. Ada tempatnya, bukan di sini tempatnya kalau mau preman-preman. Nah kalau di situ kan, ya kan gue udah bilang, kalau bahasa kasarnya mereka ini udah nggak terselamatkan. Gue kan nginjil kan untuk nyelamatin orang, tapi ada tipe manusia nggak terselamatkan. Makanya Yesus berkata, apabila garam itu menjadi tawar, buat apa lagi selain daripada dibuang dan diinjak-injak orang? Ini udah masuk kategori ahli Taurat. Ahli Taurat ini udah kategori tak terselamatkan. Makanya Yesus pun berkata, kamu tidak akan luput dari hukuman neraka.